guru-guru kita bersama, bil khusus yang sangat kula muliakan Bapak Ustadz Asnawi, Bapak Ustadz Haji Syatibi, dan sing sanes-sanes sing boten bangkit kula sebut para sepuh tokoh manawi sakabe, Allah berikan kesehatan jasmani lan rohani ne. Juga sing kula muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran, mudah-mudahan beliau pun mendapatkan rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Para qori sing sampun nyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, wabil khusus sing sangat kula muliakan sahibul hajat Bapak Endra dalam rangka walimatul khitan atau biasa disebut wong gunung kaler selametan susunatan, manawi sing disunat sehat jasmani rohani, manawi sing disunat Allah dakakan umure sing barokah, manawi sing disunat Allah dadekakan anak sing soleh, manawi sing disunat Allah berikan ilmu agama sing bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu para pemuda-pemudi, dulur-dulur kula sedanten, dalam kesempatan dinten puniki si pemniki Allah takdirkan kita masih bisa berkumpul bersama, wasilah barokah diberikan dawa umur ni Allah, situasi suasanane masih lebaran, senajan kula ki jarang kependak karo gunung kaler ki ya, jarang bertemu, jarang berjumpa, maka layak pantes rasane kula ngucapaken mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin, manawi ibadahe Ramadan terawih diterima ning Allah. Sing terawih jarang-jarang amin aja kenceng isin pangeran. Wis aja di gunung kalian ning masjid kula maaf iki. Lebaran kan dina Senin. Malam Kamis hujan gede. Rubra geledek mati lampu jegar-jegar ning serang. Iku salah kasih terawih. Sembarang sana hujan brubrek, magrib brubrek, lampune mati, listrik laka, peteng, gumeteng. Begitu jam 8 balik masjid laka batu deh. Balik maning wedi. Bukan si nyoling pisang. Sampai jam 8 jam 9 joran diren. Jam 10 diren, 11 diren hujan. Ana bocah nongkrong satrawe terus sileku. Deren jabaji area baji pukul turun kita deki. Kaliane ning gunung kaler gebokonon. Iyalah. Alhamdulillah seragam berarti. Jadi kula-kula ki begigit alhamdulillah bisa dodok ragam-ragam acarane walimatul khitan wasilah saibul hajat. Manawi dadi ganjaran gede ya bekan iki ngajine ngomongnya ke pengajian jalanan iki. Pas ikungan ditutup ki wetengen. Dan sisi ngaji ke preman kabe di ceramah copet layong anak jalanan di manji nego udah woi bekan iki jajal besok dodok di dewekan di kono orang dari ngomong stres ke bagus maka wasilah anane pengajian bengi iki manawi kula kula iki selamat dunia akhirat. Wis Ramadan wis keliwat. Adi cere agama mah bulan Ramadan ku syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan mengolah melatih umat Islam dapat belajar sengsara, belajar lapar, belajar dadi wong miskin, belajar dadi wong ora duwe iku ning bulan Ramadan. Senajan tempe kundak dewek, ayam kundak dewek, oleh ngegoreng, minyak sayur kundak dewek, kabeh dek dewek, tapi lamun durung waktu beduk maghrib mah ora awet dipangan. Berarti belajar sabar, akur. Begitu zaman seiki merubah istilah. Ramadan itu dianggap zaman seiki mah bulan kumat-kumatan.
Endi bulan kumat-kumatan rame wong maca Quran, bulan Ramadan baragat Ramadan sepi lah kawo. Masjide kosong maning Ramadan ake wong maca Quran, lebaran Senin malam Selasa lah kawo. Ning desa kula iku bibite sing gunung kae. Musim tangi bengi bulan Ramadan, jam roro jam telupat dan melek, gua wudu masak ngutang sahur, bulan Sawal lah kasih melek, anak pada melek nyekli handphone game slot. Beruh wong tetangga kita nih mekonon hari yang bayar ini premen lah ya jajah semen. Hitung-hitung pengalaman gua jadi zaman sikil seroba bulannya kumat-kumatan. Ibu-ibu, kula takon jeneng ibu-ibu elok mbak kelambi ora? Ora. Tapi ini siapa yang menen? Males temen ibu. Ibu elok mbak kelambi, sok mbak kelambi pegel. Boleh ngejukuti sing jero sing kamar pada nombok, belok, dekil, segala macem. Direndam go banyu, beres direndam kemudian dikucak, dikucak, disikat, dibilas, diperes, dipek ning latar. Paragat ngepek, mbekan ga masih nyantol, kenang angin regel belok maning, kira-kira mendekel orang. Orang! Malak suhur bay orang itu. Itu dasar orang kumbak lagi punya itu. Marah maksudnya mah. Atau mau kita mau orang marah jengkel mendekel kremen boleh payah-payah belok maning. Ibu-ibu elok ngepel rumah orang dipel sing jaba sampe sing jero sampe pawon sampe rumah kamar dipel kabeh bersih kinclong. Mbekan peragat ngepel dondong selonjor anake mancing tas ngedak comberan belok maning keramik kira-kira mendekel orang mendekel jengkel kesel marah antek pantek anak dewek. Kok ora bedane bulan puasa dibersihin ning Allah dikumbah dosa ning Allah sekabe bersih lah ka dosa begitu Sawal bebelokan maning kira-kira Allah marah ora marah. Marahai Allah ngurangi rahmat, marahai Allah berarti ngurangi berkah, marahai Allah bakal ngegay siksa dunia maupun akhirat. Puasa pegel Sawal ning pantai. Ngajak berubah ya mau ditanya giat ya boleh-boleh saja ngehibur keluarga sing penting ibadah jadi tinggal jadi cerita tapi ada orang sapa-sapa ya. Mau sengaja mantu pula koncerama ya tugas mantu pemekon gue udah keganjel waya bo lebaran dinasan nen dina Selasa kula muter laturahim dina Rebo anak bungsu kita protes di anak bungsu wadon umur 13 tahun ngomongin makene bah uang-uang gue sing orang duwe mobil ke nyater jalan-jalan abang sama duwe mobil jauh tinggal je mobilnya mau bajir orang manfaat jadi kita sama si nguruki bocah ini maksud jiran dong apa dong lalu ini pantai tapa tak oke dong ya berhubung anak si ngobong bapaknya doyak ya kompak lah seorang orang mau napek kita orang tak telepon ke Batur karena kulaku pengurus NU Kabupaten anak Batur ning anyer Banser Ansor tak telepon assalamualaikum salam ada apa pak tolong dong pesen villa satu jalan menik pantai umum gak kasih wawu ke pedak ke Gunung Kalen nyumput rada beranak kan nyewa villa siji lah mbak seraya lu tetap berubret di pinggir laut baca mata ireng saya wawar katon gali mesio gua cenah dawang gua kasih dodok mangkuk putulah cerita aman di kibar tak kasih buruk
Nembekan ke ngerokok sebatang dodok, jangan si nyapa. Iya mau nawarkan, dia setor doang. Mana si wawu. Ternyata dunia ini sempit. Nanti di kepedak uang gadi. Goda dikir, Bapak, silakan saja gona tradisi budaya ngehibur keluarga. Tapi aja sampai ngelewati batas, ibadah ditinggal, sholat ora, kemudian ngakokakan maksiat, iki aja sampai. Begitu jinak kemis kula muter, kena keluarga besar kula mening Bekasi, maka kula berangkat ning Bekasi, pulak-balik, berangkat Jumat. Begitulah kehidupan rumah tangga manusia Islam ketika tradisi lebaran. Ulak balik marek ning sing tua marek ning sing tua maning. Kakang untuk menjenguk mertua, anak kabeh kumpul cara silaturahim kumukonon. Uang bisa melu lebaran. Tapi durung tentu sekabeh melu Idul Fitri. Kan tujuan Ramadan maklah alakum tak takut. Dakon pada takwa ning Allah. Lah begitu dina bulan Sawal berarti kita lebih wedi ning Allah. Iku ciri-ciri bahwa kita pengen jadi umat sing bertakwa ning Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sing kula muliakan lebaran kono lima. Hari ini iku ana roro Idul Fitri, Idul Adha. Tapi lebaran lima. Sekabe uang bisa lebaran. Sekabe uang bisa lebaran sing ora kuasa milu sibuk. Kayak wong waras nek. Mulah mali kaya wong iya kang pusing duwe klambi. Kuasa mule. Dari desa kula iki mas mikene kompak. Ya kompak kuasa kabeh sing kuasa mah. Sing ora kraweh milu lebaran. Sing ora salat milu lebaran sing adoh plebang kebalik pe lebaran dikene. Mulak malik. Orang bisa ikut lebaran, tapi belum tentu ikut Idul Fitri. Maka lebaran jarak sahabat tanah lima siji. Lama buang sing isuk sampai sore sampai bengi. Orang gawe dosa ikut pangkati lebaran. Sedang ngomong dosa mau kongkot terlalu 24 jam. Sejam gegampang dosa. Ibu-ibu tangi turun di segala dosa ibu. Jam subuh, jam papa terapi laki nek nonggeng kopi kedek temen dosa ku siji. Anaknya pengen mangan maje ngeleg lu ngegoreng bloon mokok torok. Anak bekak ketanggalan di sepak jembrang wek lu. Anak duit di kantong selana tilawak papa. Padahal sejam geturung saya kike gawe dosa wes iki mau ga kita nek telat ku do memaket sebab. Bisa baca wis. Hei, dorok kalau ketika munawat itu telat, orang dan jam sore menunggu nang kaler rumah. Orang pati beres juga jepuan sih mukamun itu. Padahal pulane anak acara mana kerunya. Ya, jadi bagi-bagi waktu ini jadi kurang dobel mau nih. Lah ya mongkong kayu. Jadi lah bulan biar melaka sing ngaturi ceramah, komo ceramah sing mati belakang. Jadi makanya pengikir bulan ini ampura telah di Kang Cecep, Kang Lurah ya. Wis bolehlah jauh di mata, dekat di hati. Sing penting pula-pula dodok ada depan-depan. Ini mau tuh ceramah, mau langganan. Mau langganan kan bisa utang. Dasarnya utang itu membos. Ini ya utang awel, kan murah meriah loh kan. Oh galak. Esok sampai sore orang gawe dosa. Sing esok sampai bengi orang gawe dosa. Berarti pangkat di lebaran. Lah ngomong akan dosa, siapa sih manusia biasa sing ora duwe dosa? Sajan kiai ge duwe dosa, Bu. Kiai ge delang-delang wadon ayu. Bila iyalah. Iya dong. Bu. Ustaz pada bae maaf wong biasa pada apa maksude? Jangan pernah merasa paling bersih. Aja elok ngerasa paling bener. Aja elok ngerasa paling suci. Kabeh manusia duwe dosa cilik gede iku sing penting diampura ning Allah.
Wong cilik gedosane arep terus-terusan dadi gede. Los teman gue dosa gede ke bilang tobat man malawat di ampura. Ibu-ibu kekudungan kini beneran kewa waras. Oh, loke-loke. Maaf, maaf bu ya. Apa sih kekudungan kewa don bener kabeh? Apa sih gue kepecian ke wong lempeng kabe durung tentu apa sih gue peci ke wong bener kabe apa sih gue peci ke wong ahli ibadah kabe ngadu ayam bener gue peci main poprok gue peci mabok kan sih gue peci si paling anak kita wis tua-tua kah sari bocah enom mencari akal masih rada anggap wajar lah wis tua uang anak peci ini malam orang ibu ngekeleka aku baru mendukung wuih hati rasanya duduk sengit duduk kerunya wong main gaple mengaduhannya orang bener kabeh sepapat-papat itu ngaduhannya kan mati nih batu ya berdibanti kok modar sudah kuat ya aku mereka ngaku setelah disini bilang warungkai itu nunggu alaman paling jengkelnya kali balak enam pernah kita hei iku dibantingnya kenceng kayak abot beka siap lah be motor sirah dari si jenek kok dikit si motor kok dari papat-papat ini tuh angkatkan orang bener ya gula duduk sok bebat sok bener lah tapi kan turunnya nih bocah cilik-cilik begitu tas main geletak bening gardu geletak ning pos ronda turu ditinggal isuk-isuk anak mamang pada luar sekolah lu nggak memengan ngedeleng kuen miluan anaknya nyekel hei sudah dusun main baik wong kita menjadi nyontoh bapak yang desa kula anak kita sih paling hebat diku sih paling orang mancing otak mantu karo mertua dadi main mantu karo mertua kompak ya lui ayo Tom, banting Tom, J.O.K. Gila Wente kiaya, jangan ngomong-ngomong kita merujak duit apa orang main duitan orang judi kita mah tapi kita mah iseng, kita nonggoni waktu bengi hei, sing aran main mah sing keleh ku sing mendekel dendem nih ku sing keleh ngomong ku cepitan kelambi ku tidak berarti memek kelambi ini cepit kuping itu atau coretan areng elokan gue cuma cemong itu singkel aku kebok beras musuh aku dendam kisok kerusakan mungkin mahapus kita aku sing mata sing jadi main haram aku nimbulakan permusuh permusuhan dendeman maka pengikian kula dodok ragem-ragem menawi dinai sadar isuk sampai sore sampai bengi menawa Allah jaga Allah ingetaken aja sampai ngelakokaken dosa amin ya robbal amin sing keroro dagelis bengi kita geduruk mangan sing asal beda mudah-mudah di acara roro kumukonan kalau ra cecek acara roro ning pertama orang keburu ning keroro sentek berangkatnya pecelele berangkat ya istatis endah bayar ini ke profesi malam ya mari kita marah negapel sebutakan ini laki-laki panggilan benek banget dohon orang kebina-bina terus si nomor kedua manusia laka si peruk begitu si manusia kini gadunya ngegawa iman maka yuku arena barat saiki kiai besok bisa maksiat saiki ustad besok bisa bikin dosa saiki nakal besok bisa tobat saiki doyan main besok bisa insaf saiki doyan mabok besok bisa bilang ahli ibadah artine lakasi wero besok apa yang akan terjadi ora bisa mang lakasi wero makanya bikin Allah kali pula nangis diponakan umurnya 40 tahun bekan masih nok anak bekan teluk ngimami terawih pertengahan puasa kada di imam ninggal nih pengimaman Allah kari bekan 10 rekaan separoh assalamualaikum assalamualaikum aduh ndak sepaleng kita naiki
wis kan diganti be jaran dak batur-batur reko dulur-dulure wis ke metu orang kuat di metu nek diangkat kala-kala be mati sehingga gara-gara pun ku jarang sing traweh itu kan mati lagi dah. Masih mending mati lagi ibadah menawak pulang-pulang mekonon ya lamun anak uang mati orang wawan imanur diterima mun anak uang mati lagi mengusuhan ke uang Islam orang diterima amal ibadah laki rabi orang wawan mati orang terbuka lawang surganya dan sekarang uang wawan ya kenal torah atau suawuan be nanti kuning orang kenal kumai pikir jalan dan melototi si ujung sampai ujung dan ngeliwat juga motor deh nyapa orang mencokok beting batin itu sering pokoknya pulang meliwat juga pulang memesem orang ngebales deh leke orang kayak ini nunggu masker kita loh kalian barak udah krisis bengia semet dekulam ya sing nomor kaping telu apa lebaran lamun ing jero kuburan ditakoni malaikat mungkar wa nakir man robuka wa man nabiyuka bisa jawab iku ganjaran lebaran sementara jawabe apa sing nuntun iman karo amal soleh senajan ing gunung kaler uripe diwuruki Ustadz Asnawi diwuruki Ustadz Hadi Satibi mam ning kuburku pertakon mekenen man robuka sapa pangeran sira wallahu rabbi utawi Allah iku pangeran isun hafal ku mamang kuning doa kuwenku mengko ning kubur ditakoni imane kosong amale kosong mal bakal jawab sebab sing nuntun sing bisa jawab iman karo amal soleh bahasane dudu bahasa Arab nggone bahasa Persia liya kono wong gunung kaler ning Persia Persia ku lembu apa maning Persia ngomong Arab digese kependak nggih mboten kula duwe batur jemaah tuku klambi kedombroh kegedean arep ngurupak kenekur bisa ngomong Arab mungkin jauh sing cilik takon nih pula baji lamun gede ku bahasa Arabnya apa jadi kita gak akbar ya kan bener kan akbar kabir ku arane ku gede ikunin tokoh kelam ikun balik mandake abu ya hada keakbaran maksudnya maka gede jadi kita ya orang waras ya lah kok ngomong koning alam kubur bahasa Persia sing nonton iku siapa? Amal ibadah lamun amale bagus wong iku sing teka malaikat mungkar wa nakir ke alus sopan assalamualaikum kum salam tetes sing pundi wong gunung kaler elok salat alhamdulillah anake ibadah nuhun wilem maca Quran alhamdulillah arep tetakon ya maaf teh ya man robuka siapa pangeran sira Allahu Rabbi utawi Allah ke pangeran isun tekane ga alus malaikat lamun iku uang amali bagus aku seneng dunyane akeh dosa mah ngomongaken uang sing isuk tekan sore berangkat ke desa ludes sembarang ujung sampai ujung ngomongaken laki geberangkat di kulit tiris pokoknya laki kita kepun nak uang kita kepun lah kremen teh lagi anak pengawal bekaya mau duwe sampai siki wawang demotor kita terus sepeda terus sembarang bengi wis kapok-kapok kita berpengi nyesel jika duhukar dari aku anaknya pira tetek iya waduh waduh ini keduhuk gedosa kok ludes domongi mengkone alam kubur katani malaikat munak mengkarwa nakir ke ngewedekaten matane kaya geni magawane cambuk kilat pepentungnya gada wesi tekane gorok salamane digetak sekaligus dari mana kamu gunung kaler salat ngaji dengan muka warna kira hajar tuman bocakin peci baru
bentuk macam-macam ada kakak kekek sih. Bukan yang kuburan masing-masing. Mengaji jalan musim kuburan rendengan kan di kebendak terkebendak. Ditonton bentuk-bentuk terus. Hajar mereka tuman bunda ibu. Bukannya kepelitnya kebina-bina. Salah korelokan, hajar terus. Ditonton ini wong akeh macam-macam. Makanya jaluk neng pangeran ini dunia masih urip ya Allah tutupi dosa kula, ampura dosa kula, ajak atau nangke neng makhluk sejen ya Allah isin. Tony tonton, kalau sudah dibentuk mereka buku iya. Karena aku peci pengene, lah juga aku peci kena warna berkat doang. Ujung gua sarung tak, kena nyusup pakai ayam. Terus. Gua awas ninggalan kubur sempit dedewekan lah ke bature laki ngaku demen bohong wong wadon mati rabine mati laki ne demen bohong wong bucin lagi ngubur gemilu ngetek-ngetek di yo dari bature kremen kan detek-detek kan dokon macet balik orang bukan mencorok mati. Lu senang mau gara-gara boleh kemarin beringsan mana gitu ya anak laki ini saya mau panas mana uang emang orang keluar doang itu laki ini ninggal dia mati apa rabi ini ngaku demen melu tak dulu pernah laki ini mati jadi rabi ini mang sekali kita dikubur ya kita berarti cinta di dunia itu cinta penuh kepalsuan. Nanti orang lalu. Setelah orang mati-mati cinta, singkutnya berkawin metang. Cinta pacaran pitung tahun, belum tahun dari morang. Jadi kalau orang saya tidak ada jodoh itu, jadi begini pecah. Lalu. Hebat untuk mengkali ini mau ngebobodoh kita ini jam 11 nomor tel saya ingin nomor kapit bapak apa lebaran itu lamun manusia kumpuning pada mahsyar dibagini buku catatan amal ibadah ning Allah anak sing nerima sebelah tengen anak sing nerima sebelah kiwe anak sing ditimpuk sing buri sing senang iku sing nerima tangan tengen. Orang bedane rapot catatan amal ibadah. Orang bedane elok arep sekolah kah lulus atau napi naik kelas kan sing dinekaken iku rapote. Kira-kira lamun warnane abang kabeh premen. Sedih ora? Begitu pegal-pegal sekolah rapote abang kabeh angka 4 3. Arep balik yo wedi bukan dimarahi bapak. Omongoning alam mahsar mekono kabeh pada nangis pada sedih ngetokaken baju mata tergantung buku catetan catetane ana bu semenjak ibu balik 9 tahun iku nana bapak-bapak 15 tahun tulisannya nana tanggal sekian bulan anu dina anu jam semono mojok karo si Keswati nana tulisannya maimun gimoten. Anak rekaman ane roh, bok gedang anak catetan, pinggir galem kependak. Berapa maningka, ni pinggir rawa-rawa kependak anak tulisan ane jam sekian. Si wadon iki di apa ya? Sang kolam bela. Orang etis ngomongnya. Kusing mata kula-kula ibu titip ya. Iku mengkoni padang masar uang kumpul kabe semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman umat kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai zaman yang akhir iku manusia kumpul kabe sok kabe seragam umure lanang umur kurang lebih 23 wadon 18 tahun kabe pada ngatek beris kumpul semenek wis akeh suker beringsang. Kau ngomong kau ini alam mahsar masing-masing amal ibadah. Orang kekelambian. Orang nggo kelambi. Orang nggo tutup endas. Orang nggo sendal ngodok. Orang mana nggo kelambi jeruan. Orang wis pi. Kau nanti.
namun yang dunia bukan orang kau ribut pas kok selama selibok bebas dari sini sebelah lah duduk dia kira pakai gerta paham tapi ningkana lah kasih mikiri wong sejen mikir badan masing-masing wong tua karo anak orang bisa saling bantu laki rabi orang bisa saling tolong ningkono pada maksar tergantung amal ibadah masing-masing omo batur kenalan sahabat kawan kabe masing-masing anak sing keringete sampai ke kion anak keringete sampai dedengkul anak keringete sampai kien pangkal paha anak keringete sampai budel anak keringete sampai dada anak sampai bulu anak bahkan sing kelelep kau keringet dewek saking gue di hadapan Allah bakal dipanggil ditimbang hisab di hadapan Allah dibagi bukune wong di Gunung Kaler niki bukune delem angkane sangat kabeh salat 9 puasa bagus alhamdulillah ordutang tau buri sampai seiki bagus ning wong tua alhamdulillah halus. Kalau kan marah nih wong tua, kan kita ngejem kalau di wong tua gering pun ya. Pakai lewe itu, pakai elaka gue pelawas sama. Iku wong daerah desa aku lah keturah kan gue cuma orang di gue. Bo, terakhir, lamun uang nih akhirat mengkok segolongan mancing surga, segolongan mancing neraka. Ahli surga siapa, ahli neraka siapa, tergantung ketentuan Allah. Cuma wis ana ciri-cirine. Wong ahli surga ku saiki wis ana cirine. Ning dunyane ana tetengere, si aku ahli surga, ana tetengere, ndi tetengere, patang macem. Siji, tangane loman. Wong loman ku tetenger ciri ahli surga. Ning wong nei kependak wong sedekah, fakir miskin digawe. Amplop 100.000, 200.000, mendak-randak, sing nom, 700. Sing tua, ketewo. Ini orang nama tuku skin care, jing. Gimana? Ya, waktu siki mempenipuan, kabeh kemaaf. Ampura-ampura. Wong siki mempenipuan, gua ada wadah itu skin care. Di koning-maning apokat ya, foundation kabaran itu. Guru, putih-putih lebat mencorong-mencorong, meraihnya gurunya mirem. Weroh, kita ada geroh. Paham? Siji, ya guru sayur duangi loman. Sing mata ulama ngajarakan hajatan kudu loman. Ya, wong hajatan ngumpulakan ke loman, kon belajar loman. Sesuguh kue, kopi, teh manis, mangan, segala macam, rokok. Kau belajar roman. Ibuku jam lagi pajar, hajatan dirawati. Udah dirawati, cuma ngajarakan dakon lo. Roman, keduanya apa kok? Lisan, pasirun, cangkeme orang ngomongakan dosa. Ning wong bagus di ngalem baik. Ini pun dikang. Merikuku, dikang aja mulai selamat ya. Ya Allah teger wong sopan ku wong supel dudu nangis tapi bahasanya bagus asal kependak wong mesem diteger kan sampai langkah wong ke mesem deh kalau pati waras denger bener berapa lagi apa dong sedekah itu sedekah kesabet di gue nama gelah ya be awas ya nomor kaping telune adalah Kalbun takiyun atine bagus yatim sahiyun kalbun takiyun ditambah malih ibu bapak sing sangat kula muliakan lisan fasihun cangkeme bagus omonge orokan praman premen termasuk terakhir kalbun takiyun atine wedine Allah menawi ya kula doakaken sing hajat iki sing dihitan menawi Allah jadikan anak sing soleh menawi dinaikawa umur sing barokah kemudian gelem ngaji lan diberikan ilmu sing bermanfaat karena waktu ini wis bengi ikine kula lor pengen wis suwe iki menawi kula jaluk maklum jaluk hampura semet sedan namun dalu-dalu umpone pisuke salat subuh kawanan
Barang muka nih agar kubur ditakon nih kalian harus coba gara-gara kiai ini ceramai galu padahal ke kiai ke jodoh orang salah na'udzubillah amin. Jadi mulai Robaya wa gunung kalir ya ragum-ragum doakakan pribadi sekolah kayaknya mungkin setengah bulan balik kula berangkat ke Mekah menawi jadi haji mana keperdak tahun ini sing digawa iku sing umurnya di bawah 65 tahun di atas 65 orang boleh bisa berangkat sementara karena percobaan ini karena masih gara-gara sesa pandemi selanjutnya dikurangi maning jatahe sekabupaten Serang ini pula biasanya 1100 sekabupaten saya dikurangi jadi 380 jemaah pula 125 biasanya saya kisi kegawa 30 terus lain dah baiklah dikit ya menawi kabeh selamat juga akhiratnya terus orang cilik majengat juga mereka kayak waduh kici politik angkus lah ada tawa-tawa nyampe orang kakek wis dan iku sing bisa pula sampai kakek mohon maaf ampurane ya pula sengaja mau sing ceramah kamah tuh dakon wawo dakon kenal begitu pula lakan tinggal dunia bisa nyambung terus karwa gunung kaler menawi sambung menyambung. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadana bawa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.